Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat. Muldoko menekankan bahwa pemeriksaan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK di tengah upaya pencarian buron kasus dugaan suap Masiku bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik istana. Pemirsa, Muldoko menilai pemeriksaan Hasto Kristianto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan lantaran ada pertimbangan hukum dari penyidik. Muldoko juga membantah istana mengarahkan KPK untuk memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Muldoko memastikan istana tidak ikut campur dalam proses hukum di KPK. Itu yang dapat kami sampaikan, belum masuk pokok perkara saja sudah 4 jam. Saya melihatnya bukan itu, ya, saya melihatnya bukan di situ. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin yang menjadi apa pertimbangan dari KPK. Sejumlah pihak juga menilai bahwa arahan apa lagi? Pak, sejumlah pihak kan menilai bahwa Harun ini bisa ditangkap dalam waktu dekat, Pak. Istana sendiri yakin KPK bisa menangkap Harun dalam waktu dekat, Pak? Ya, mestinya bisa.